You go in camp without remorse, without heart. In your head, your right, but in my head, you are the bad. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Santul Hawal ya. Dan di video kali ini aku bakal bikin video unboxing lagi. Dan sesuai title, teman-teman pasti udah tahu kalau di video kali ini aku bakal bikin unboxing ring light. Ring light ini aku beli di Shopee. Ini pengiriman luar negeri gitu. So, dan di video kali ini aku bakal bilang ini semua aku beli pakai uangku sendiri. Jadi sama sekali tidak ada endorse. Dan dua itu ada ring light dan juga light standnya. Dan ini aku beli di toko terpisah gitu. So ya, yeah, jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe and turn on notification biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So yes, let's we get started. Okay guys, so jadi ini dia paketnya. Ini adalah paket ring light-nya. Ini aku udah aku buka dari plastik paketnya. Dan ini agak hancur dikit mungkin di pengiriman. Dan juga ini ada light standnya. Light standnya sih putih kayak gini sih. Dan aku pikir awalnya ini tuh bisa dipakai di tripod biasa gitu kan, yang biasa aku pakai di handphone, tapi ternyata enggak. Jadi aku beli light stand ini terpisah di hari yang berbeda. But ini nyampainya cepet banget. So, jadi buat teman-teman yang penasaran di mana aku beli, teman-teman bisa langsung cek di sini untuk ring light-nya dan juga light stand, dan juga bisa langsung klik di description box. So, let's we unbox this. Oke, jadi aku bilang ini kotaknya udah hancur. So, jadi kita harus buka dari bawah aja. So, jadi ini dia isinya guys. Ini tuh ada adaptornya. Terus ini kayak dan ini untuk penyangkut handphonenya gitu. So, jadi aku bakal keluarin dulu ini. This is the ring light. Yeah. Ring light. Okay, ini adalah ring light-nya. And yes, ini lumayan gede sih. Ini ukurannya itu adalah 36 cm atau 14 inch. Aku udah tahu tadi berapa harganya ya. Dan langsung aja sih kita cobain gimana, apa ini bagus atau enggak. So, aku jadi bakal sambungin dulu dia. Jadi sini ada kayak pengatur cahaya, tingkat cahaya dan juga warnanya. Jadi ada 3 warna. Yang pertama warna putih cerah kebiruan, yang kedua ada warna kuning, dan yang ketiga ada warna kuning dan putih campuran. So, jadi ini adapter ke ini, ke stop kontaknya gitu. Oke, kita sambungin. Nah, yes, aku matiin dulu si pakai ring light. Yes. Ini udah aku sambungin dan aku bakal coba dulu hidupin. Oke, dia udah hidup, lampunya warna biru gitu kan itu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini terang banget dan aku bakal ganti warna kedua. Ini untuk tombol pengganti warnanya. Kita ganti lagi. So, untuk ngetes aku bakal coba matiin lampunya dulu. Pokoknya aku bakal gelap-gelapan. So, I'll be right back. But wait guys, sebelum kita mulai cobain ini di belakang kamera, aku mau unboxing si light standnya dulu. Karena kalau enggak dia gak bisa berdiri dong ya. So, jadi ini light standnya. Ini gini aja sih, terus ini ada kode QR gitu. So, mari kita buka. Oke, ini dia. Di dalam itu banyak gelap gitu. Dan lighter itu kayak gini guys, ini aku bakal show ini dia. Dan disitu ada kayak kuncinya gitu, jadi kita harus buka dulu. Yes. Dan itu beda bukanya sama tripod guys, oke okay. Jadi, wait. Ini oke, kayak gini sih. Oke, aja deh ya. Ini deh, ini, oke okay. Dan ini tingginya 2 meter. Paling tinggi 2 meter, dia ada yang 180 gitu, tapi aku ambil yang 2 meter guys. Dan ini juga bisa dibuka, jadi bisa sampai 2 meter lebih gitu sih menurut aku. So yes, ini aku tadi udah colokin. Jadi kita bakal pasang ke light stand ya. Oke, begini.
kasih ganti, jadi aku bakal taruh di belakang kamera, oke? Okay? Dan aku bakal ngidupin si lampunya. Betul. So ini udah di belakang kamera ya guys, dan aku bakal berusaha bikin ruangan ini gelap. Oke, okay, guys, ini udah rada gelap, so aku langsung aja hidupin si ring light-nya. Oke, okay, ini dia, ini warnanya yang campuran gitu ya guys. Oke, okay, kayak gini warnanya, ini yang campuran. Aku ganti ke warna putih. Ini yang warna putihnya, dan ini yang warna kuning. Ini tuh lebih warm gitu ya guys ya. Cuma teman-teman harus bisa sih, gimana ya, kayak emang makeup kita bakal kelihatan lebih bagus di pemakaian ring light ini, tapi kekurangannya itu dosa-dosa di wajah ini tuh bakal kelihatan kalau kita nggak bisa gitu. Dan dia emang lebih fokus ke objek di depannya, jadi objek di belakang aku yang tirai hitam ini tuh jadi kurang kelihatan gitu guys. Dan aku suka banget ini posisinya di atas gitu kan, dia bisa posisinya agak di bawah, dan di mata kita tuh bakal ada kayak cap bulatannya gitu. Dan ini ngebantu banget sih untuk teman-teman YouTuber pemula yang belum ada budget sampai 1,5 jutaan, karena kita ya, aku belum bisa beli yang segitu, tapi ini tuh udah ngebantu banget sih menurut aku, apalagi untuk filming malam hari. Kayak misalnya nih pengen, atau kepepet banget nih pengen bikin video makeup tutorial, nah teman-teman bisa langsung bikin malam hari dengan pencahayaan kayak gini gitu. Jadi bisa setidaknya membantu pencahayaan teman-teman dalam pembuatan video. So jadi itu aja sih untuk hari ini, hope you guys enjoy, dan juga semoga video ini membantu untuk teman-teman yang lagi cari ring light murah dan juga berkualitas. And ya, yeah, tapi sebelum terakhir aku lupa, ini cahayanya tuh bisa diperterang dan dipergelap. Itu aja sih sebenarnya untuk hari ini, and hope you guys enjoy this video dan juga membantu ya seperti yang aku bilang tadi. Dan juga don't forget to like, comment, share ke seluruh media sosial kamu, dan subscribe and turn on notification biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And yes guys, aku bakal upload video setiap hari Senin jam 10 pagi, so jangan lupa dicek, and see you next time. Bye.